6 kelinci terjerat luka, 6 pemburu tersenyum pilu, 6 mata tampak tertawa, semua lenyap dalam sendu. Anak-anak, duduklah dengan tenang, cerita minggu kelam akan dimulai. Bagaimana Pak dengan rumahnya? Apa Bapak tertarik? Baiklah, saya oke. Berarti ini saya dapat dengan isi-isinya ya? Iya Pak, benar sekali. Ini merupakan tawaran yang bagus. Boleh saya proses pembayarannya? Akhirnya aku bisa tinggal di kota ini. Aku harus memulai hidup yang baru. Halo, Vin. Udah di Bandung. Udah, jadi baru aja nyampe di rumah. Ya udah, Sherlock ya. Aku mau ke sana. Apa-apaan sih, Richard? Rumah ini kan rumah itu. Apa dia tak tahu asal-usul rumah ini? Chad, kau bercanda kan beli rumah ini? Memangnya kenapa? Ada yang salah? Rumah ini kan rumah bekas pembunuhan. 3 orang mati di rumah ini. Ada yang kehabisan darah, dan ada yang putus kepalanya. Semua itu terjadi 6 bulan yang lalu. Setelah kejadian itu, rumah ini jadi rumah angker. Warga sekitar seringkali mendengar suara jeritan di malam hari. Para arwah korban masih belum terima kematiannya. Ah, kau terlalu banyak nonton film horor. Mana ada yang kayak gitu? Rumor-rumor itu cuma sebagai bumbu bagi warga di sini untuk bahan perbincangan. Ya sudahlah kalau nggak percaya. Oh ya, aku nggak mau nginep di sini. Halah, dasar penakut. Hentikan, jangan sakiti istriku, sakiti saja aku. Suara siapa itu? Kenapa terasa dekat? Hei, siapa kalian? Kenapa ada di rumahku? Bersambung.